bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fiikum wa hafidhakumullah jami'an wa ra'akum. Masih berkaitan masalah atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah taala mengenai keadaan orang-orang musyrikin yang mereka sudah tahu bahwasanya Allah taala yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Namun dalam keadaan demikian mereka tetap tidak mau mentauhidkan Allah Ta'ala dengan tauhid al-uluhiyah. Sehingga naam tidak ada salahnya dan bahkan itu yang dituntut. Naam, sehingga Rasulullah SAW masih memerangi mereka hingga mereka mau mengembalikan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mentauhidkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak untuk yang lainnya. Maksudnya adalah agar mereka semuanya naam merealisasikan tauhid al-uluhiyah, karena tauhid uluhiyah itu tauhid yang inti, tauhid yang matlub, yang diminta, bukan sekedar tauhid ar-rububiyah. Kita lanjutkan kata beliau di sini, falyahdharil muslim min hadza, maka hendaknya seorang muslim berhati-hati dari perkara ini, yaitu dari kesesatan yang dinamakan dengan asyirk. Nah, karena rasa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apalagi yang setelah kebenaran melainkan apa? Kesesatan. Kebenaran ada at-tauhid, kesesatan ada asyirk, sebagaimana yang beliau tafsirkan kemarin. Fa madza ba'dal haqqi alladhi huwa at-tauhid wa ifradullah bil ibadah illa dhalal alladhi huwa syirk, kata beliau. Maka apalagi apa yang setelah kebenaran ini, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, melainkan adalah kesesatan alladhi wa syirk, yaitu kesyirikan. Kata beliau, falyahdharil muslim min hadza, maka hendaklah seorang muslim berhati-hati dari perkara ini. Waliyaqbalil haq, dan hendaklah seorang muslim itu menerima kebenaran. Jangan menantang, jangan menolak, jangan menentang. Naam, jangan menentang kebenaran serta jangan menolak kebenaran. Kebenaran datang dari manapun kita terima atau kita benarkan. Namun perlu diketahui, kita di dalam mengambil Al-Quran wa Sunnah, di dalam mengambil ilmu, jangan sembarangan orang yang kita ambil. Dalam artian kita memandang siapa yang mengajarkan, siapa yang menyampaikan ilmu tersebut, bukan seperti pendapatnya orang-orang Hizbiyun, Sururiyun, atau para pengikut TV Roja, yang mereka mengatakan pokoknya semua yang mengajarkan sunnah silakan ambil ilmunya, gak usah pandang latar belakangnya, walaupun dia itu sufi, sunni, salafi atau hizbi, yang jelas ketika dia mengajarkan sunnah ambil ilmunya. Paham? Itu keliru besar ya. Bahkan kita harus mencontoh para salaf. Bagaimana? Di antaranya Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala yang disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, apa yang dikatakan? Dahulu sebelum terjatuh fitnah, sebelum munculnya fitnah, tidak ada di antara mereka yang nanya masalah isnad, sanad. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, enggak ada. Karena masih murni ya. Begitu telah hilangnya al-qurun al-mufaddalah, atau istilahnya apa? Istilahnya telah meninggal Rasulullah dan banyak mungkin orang-orang yang berkata dengan dusta, terjadi fitnah, pengkaburan, naam, dan juga pendustaan terhadap berita-berita, akhirnya apa? Samulana rijalakum. Naam, samulana rijalakum. Ya, karena orang khawarij dan orang-orang yang semisal dengan mereka, mereka ingin mengaburkan atau mengkaburkan berita-berita dari Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah. Kemudian samulana rijalakum, tunjukkanlah kepada kami rijal kalian, para perawi kalian, haddatsana fulan, haddatsana fulan, hingga sampai kepada Rasulullah. Nah, kemudian apa dikatakan? Fayungdar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Dilihat kepada ahli sunnah, siapa yang mengajar? Ahli sunnah. Beramal enggak dia dengan ajaran tersebut? Kita ambil. Paham ya?
seperti itu. Jadi di dalam mengambil ilmu, di dalam mengambil as-sunnah, kita melihat siapa yang mengajarkan. Jangan sembarangan, pokoknya ada orang yang mengajarkan sunnah, kita ikuti. Walaupun orang itu hizbi, jangan, itu keliru besar. Jadi kita mengambil ilmu juga pandang-pandang. Fayundar ila ahli sunnah, fayu'khat hadithuhum. Fayundar ila ahli bid'ah, fala yu'khat hadithuhum. Kemudian dilihat kepada ahli bid'ah, ahli dalal, hizbiyun. Dan secara tidak langsung mereka hizbiyun adalah mubtadi'un. Karena mereka apa? Mereka berpatokan atau mereka keluar daripada nah, ajaran Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana? Fala yu'khad hadithum. Jangan diambil ilmu mereka, hadis mereka. Jadi kita ketika menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, na'am, yaitu mau mengambil dari Al-Quran wa Sunnah, pandang-pandang siapa yang mengajar, apakah dia termasuk ahli sunnah wal jama'ah sabitin, yang kokoh di atas Al-Quran wa Sunnah, ataukah sekedar hizbiyun yang mencari pengikut. Nah, itu jangan ya. Seperti itu harus kita perhatikan. Kata beliau sini, wal yakbalil haqqo. Dan tidaklah dia menerima kebenaran idza tabayyanalah, apabila telah tampak padanya. Enggak boleh sombong ya. Karena kesombongan yang hakiki itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Sahih Muslim. Nah, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil kesombongan. Nah, sekecil biji sawi daripada kesombongan. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, apa makna kesombongan ini? Rasulullah menjelaskan di akhir hadis, batarul haqqi wa ghamtun nas. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ai raddul haqqi wa ihtiqarun nas. Paham? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau yang menasihati anak kecil enggak diterima, yang menasihati orang baru ngaji enggak diterima. Harus mereka yang nasihat syekh baru terima, itu jangan. Selama itu kebenaran, datangnya dari anak kecil, datangnya dari orang yang baru ngaji, datang dari orang tua atau semisalnya, terima. Nah, kenapa? Karena al-haqqu ahqqu an yuttaba. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, seperti itu. Kata beliau sini, khususan fi amri tauhid, terlebih-lebih lagi, terkhususkan lagi pada perkara tauhid wal aqidah dan juga perkara aqidah. Nam yakbalul haqqo idza tabayyana lahu, hendaklah dia menerima kebenaran. Yakbalul haqqo idza tabayyana lahu, apabila tampak kepadanya. Wa yakhafu an yasrifa anhu fala yakbalhu ba'da dzalik, dan hendaklah dia khawatir atau takut kalau seandainya na'am apa an yusrafa anhu, dipalingkan kebenaran itu darinya, kemudian dia tidak menerima lagi setelah itu. Jangan, karena kalau dia nam berpaling tidak mau menerima, dikhawatirkan nanti hatinya keras sehingga tidak menerima kembali. Nah, barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Jadi ini termasuk apa? Termasuk barokahnya ilmu dan juga talabul ilm. Semakin orang itu semakin banyak disiram hatinya dengan ilmu-ilmu, dengan ilmu Al-Qur'an Sunnah, mendengar qala Allah, qala Rasul, itu apa? Insyaallah taala semakin lunak hatinya. Dalam artian dia akan mudah menerima kebenaran, tidak mudah putus asa, tidak mudah ngambek, tidak mudah na'am di dalam apa? Di dalam memegang sunnah. Dalam artian dia kuat dalam memegang sunnah. Seperti itu. Nah, tidak mudah-mudahan di dalam melepaskan as-sunnah. Nah, karena dia apa? Karena dia hatinya senantiasa lunak, tersirami oleh apa? Oleh air-air ilmu, yaitu Al-Quran wa sunnah. Nah, berbeda dengan orang-orang yang jauh dari majelis ilmu. Nah, yang mereka pencari dunia atau mereka jarang daripada ta'lim. Nah, ada ta'lim berpaling, gak mau belajar. Semisalnya, kita bisa lihat sendiri, keras hati mereka. Begitu ditunjukkan kebenaran, ini yang benar seperti ini keliru, ini menurut sini, oh tidak. Nah, seperti itu, hati-hati. Seringnya hati mereka keras ya, ketika jauh daripada al-ilmu. Wa qawlu ta'ala, dan firman wa ta'ala, kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, milik siapa? Dan limanil ardu wa man fiha, milik siapa? Bumi dan penduduk di dalamnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Saya kuluna lillah. Nisaya apa? Dia atau mereka akan menjawab, Allah milik Allah. Kul afala tadzakkarun. Katakanlah, bukankah kalian mau kembali, mau ingat, mau berpikir? Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Katakanlah, siapa Rabb yang menguasai, yang mengatur langit yang tujuh, dan Rabb yang memiliki arsh yang agung? Saya kuluna lillah. Nisaya mereka akan mengatakan, Allah atau milik Allah. Kul afala tadzakkarun. Katakanlah, bukankah kalian mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapa? Nah, kekuasaan segala sesuatu, kerajaan segala sesuatu yang berada di tangannya.
wa huwa yujiru, dan yang mana dia itu adalah meliputi, wa la yujaru alaih, dan tidak diliputi. Yujiru maksudnya yuhitu ya. Nah, wa huwa yujiru ay wa huwa yuhitu, itu Allah Subhanahu wa taala meliputi, wa la yujaru alaih, dan tidak diliputi. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui, saya quluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Qul fa anna tusharun. Nah, katakanlah bagaimana kalian dipalingkan dari itu. Nah, bagaimana kalian malah justru dipalingkan dari perkara tersebut, berpaling dari kebenaran tersebut? Jangan. Naam. Hadi ayatun min suratil mu'minun. Naam, ini adalah ayat-ayat dari surat Al-Mu'minun. Misal ayat allati fi surati Yunus, seperti ayat-ayat yang ada dalam surat Yunus, allati saqaha al-musannif, yang disebutkan oleh musannif, saqaha ay dzakaraha. Saqaha maknanya adalah dzakaraha. Naam, yaitu ini adalah seperti dalam surat Yunus yang disebutkan oleh musannif. Nah, wa misli ghairiha, dan seperti yang lainnya. Minal ayatil lati tuqarriru annal musyrikin. Naam, dan seperti yang lainnya dari ayat-ayat yang apa? Yang menetapkan bahwasanya kaum musyrikin ya'tarifuna lillahi birububiyyah. Mereka itu mengenal, mengetahui untuk Allah tauhid apa? Naam, rububiyyah. Paham ya? Birububiyyah, mereka mengakui dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi jangan jangan sampai kita seperti mereka ya. Naam, walakinnahum yu'ariduna fi tauhid uluhiyah. Tapi mereka menentang, berpaling dari tauhid al-uluhiyah, padahal itu tauhid yang apa? Tauhid yang inti, yang matlub. Naam. Allah taala, Allah taala berfirman, "Qul limanil ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna lillah." Katakanlah milik siapa? Naam. Bumi. Dan juga milik siapa? Atau penduduk-penduduk di dalamnya, jika kalian benar-benar tahu. Naam, milik siapa? Saya quluna lillah. Naam, niscaya mereka mengatakan milik Allah. Madamatil ardu wa man fiha, selama bumi dan orang-orang yang di dalamnya milik Allah. Paham ya, penduduk di dalam bumi, dalam artian di atas bumi ini. Naam, penduduk semuanya ada milik Allah. Kaifa ta'budun al-asnam, bagaimana kalian justru malah menyembah berhala-berhala? Allati la tamlik syai'an, yang tidak memiliki sedikit pun, tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa kalian sembah? Naam, wa ta'buduna al-qubur al-mayyitah, dan kalian justru menyembah kuburan-kuburan yang benda mati. Allati la hayata fi ashabiha, yang tidak ada kehidupan pada penghuninya. Penghuninya sudah mati di kuburan, kenapa disembah lagi? Naam. Justru seharusnya kalian itu berpikir bahwasanya kalian akan mati, akan mengziarahi kuburan itu juga. Naam. Paham ya? Awal. Bahwasanya wami waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Dan di depan mereka, di hadapan mereka itu ada barzakh, itu alam kuburan, hingga tegak hari kiamat nanti. Dalam artian di kuburan sampai datang hari kiamat. Dalam artian apa? Mereka akan mati semuanya. Kita ini akan mati semuanya. Tidak ada satupun yang bisa lari daripada kematian. Nah, walaupun orang sekuat apapun, tingkatannya setinggi apapun, punya pangkat yang sangat besar, nah, punya kedudukan yang sangat tinggi, tapi yang namanya kematian pasti akan menghampiri kita. Cuma kita tidak tahu kapan kita mati itu. Sehingga persiapkan yang sebanyak-banyaknya amalan untuk menjemput, atau dalam artian untuk menyambut, naam, nanti yaumul hisab, hari diperhitungkan amalan. Naam, karena kematian apa? Tidak izin, kemudian juga tidak memberitahukan kamu besok mati ya, enggak ada istilah seperti itu. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, secara tiba-tiba apa? Tidak ada yang bisa mengakhirkan, tidak pula ada yang mendahulukan atau menyegerakan. Naam, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nah, fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, waktu mati mereka, maka tidak ada di antara mereka yang bisa mengakhirkan, tidak pula menyegerakan. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan masalah kematian. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Nah, dimanapun kalian berada, pasti yang namanya kematian akan menghampiri kalian. Pasti itu. Jangan bilang tidak. Sembunyi dimanapun kalian sembunyi, walaupun kalian sembunyi di benteng yang sangat tinggi, pasti akan menghampiri kalian. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Sehingga harus kita senantiasa mengingat kematian. Ngam. Aksiru dzikra hadhi min ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian yang menghancurkan kelezatan. Karena kalau orang sudah mati itu enggak merasakan lezat lagi. Dalam artian apa? Kelezatan dunia sudah enggak dirasakan lagi. Nah, tapi yang menemani dia di kuburan apa? Yang menemani
hanya amalannya, ya kan? Idza matal insan atau na'am yatba'ul mayyit salas. Yang mengikuti mayit itu tiga perkara. Nah, tiga perkara ini apakah mengikuti semuanya? Tidak, cuma satu saja. Yang dua perkara pulang, kembali ke dunia. Yang satu ini yang senantiasa menemani dia. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Dua perkara kembali ke dunia, kemudian yang satu menyertai dia. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali ke dunia lagi, nama apa? Keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Dan tinggal tersisa amalannya yang menyertai si mayit tersebut. Barakallahu fiikum wa hafidhakumullahu jami'an. Kata beliau di sini, afala tadhakkarun? Naam, afala tadhakkaruna anna alladhi yamliku al-ardha? Apakah kalian tidak mau mengerti, mengingat, memahami bahwasanya yang memiliki bumi, wa man fiha dan penduduk-penduduk bumi, huwal mustahiqul ibadah? Bahwasanya dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Duna hadil asnam, bukan berhala-berhala ini, allati ta'budunaha, yang kalian sembah. Seharusnya mereka berpikir ya, seharusnya mereka berpikir. Naam. Wa hadza iqamatun lil hujjati alaihim, ini adalah menegakkan hujjah untuk mereka. Bima ya'tarifuna bihi 'ala ma jahaduhu, dengan perkara yang mereka itu mengenal, mengetahui terhadap apa yang mereka ingkari, tahu mereka. Fahum ya'tarifuna bi tauhid rububiyyah, mereka itu tahu tauhid rububiyyah, tahu dan sudah mungkin sudah mutqin gitu ya, sudah paham, sudah hafal. Tapi apa? Wa yajhaduna tauhid al-uluhiyah, na'udzubillah. Tapi mereka mengingkari dari tauhid al-uluhiyah. Inilah yang jadi permasalahan. Nah, sehingga tidak bisa memasukkan mereka dalam al-Islam. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, fa idza tahaqqaqat annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa at-tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqad. Perhatikan ini. Apabila telah terrealisasikan atau terwujudkan, telah nampak bahwasanya mereka itu mengakui tauhid rububiyah. Naam, walam yudkhilhum, tapi pengakuan tauhid rububiyah tersebut lam yudkhilhum fil islam fit tauhid, tidak memasukkan mereka dalam at-tauhid. Alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah, yang Rasulullah itu menyeru kepadanya, tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Nah, karena semua anbiya wal mursalin, apa yang mereka seru? Tauhid al-uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa jatanibut taghut. Paham ya? Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang serukan? An-nafy wal isbat, dua rukun la ilaha illallah. Apa itu? An i'budullah, hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah, dan jauhilah at-taghut. Naam. Kata beliau di sini, naam, wa arafta, dan engkau mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka ingkari adalah tauhidul ibadah. Jangan bingung. Tauhidul ibadah sama dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah sama dengan tauhid al-ubudiyah. Cuman bedanya apa? Pengungkapan. Kalau tauhidul uluhiyah itu dikembalikan kepada siapa? Sifat ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidul ubudiyah dikembalikan kepada sifat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Naam. Kata beliau apa? Alladzi yusammihil musyrikun, yang orang-orang musyrikun menamakan apa? Fi zamannya, di zaman kita sekarang, al-i'tiqad. Dinamakan dengan al-i'tiqad katanya. Naam. Maksudnya apa? Maksudnya al-i'tiqad huwa ainul ilahiyah. Bahwasanya keyakinan, bahwasanya itu nazat yang apa? Yang di berhak untuk diibadahi katanya. Nah, orang musyrikun menamakan itu adalah i'tiqad. Nanti beliau sebutkan nanti ya. Beliau sebutkan dikit lagi. Kata beliau, "Ai idza arafta anna al-musyrikina muqirruna bi tauhid rububiyyah." Apabila engkau telah tahu bahwasanya kaum musyrikin mereka mengakui, mengikrarkan dengan tauhid rububiyyah, "wa anna alladzi jahaduhu wa tauhidul uluhiyyah," dan bahwasanya yang mereka kufuri, yang mereka ingkari adalah tauhid al-uluhiyyah, "wa hum yaqulun," dalam keadaan mereka mengatakan, "innallaha wal khaliqur raziqul muhyil mumit," dalam keadaan mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta, memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Lakin akan tapi, idza qila lahum qulu la ilaha illallah. Perhatikan ini. Ketika mereka meyakini Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, tapi giliran ketika datang waktu untuk mengucapkan qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, apa kata mereka? Qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida. Marah mereka. Marah, mukanya memerah. Nah, bahkan berani taruhan nyawa ya, perang.
Karena mereka telah meyakini bahwasanya ilah-ilah mereka itu yang benar. Dan mereka enggak ingin kalau seandainya ilah-ilah yang banyak itu jadikan satu, enggak ingin. Sehingga mereka mengatakan apa? Aja'al alihata ilah wahida. Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak ini nam itu jadi satu ilah? Apakah mereka atau dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Enggak mau mereka. Inna hadza la syai'un ujab katanya. Sesungguhnya perkara yang aneh katanya. Perkara yang aneh. Nam, kita punya sembahan yang banyak, bisa milih ini, milih itu, nyembah si A, nyembah si B, nyembah si C, kok malah jadikan satu? Nah, mereka menganggap ini perkara aneh ya. Ai idza qila lahum ubudullah, maknanya apabila diucapkan kepada mereka ibadalah, nam ibadahilah Allah, paham, beribadahlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan, qalu, mereka mengatakan kama qala qaumun nuh min qabl, sebagaimana yang diucapkan kaum Nabi Nuh nam sebelumnya. Apa yang diucapkan? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan la tadarunna, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian meninggalkan waddan, suwa', yaghuts wa ya'uq nasra. Itu semuanya nama-nama orang soleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Yang sudah meninggal kemudian mereka apa? Sembah. Nah, alhamdulillah ya. Ayo. Kadzalika haula'l musyrikun, demikian juga kaum musyrikin. Kana al-jidal alladhi bainahum bainar rasul. Dahulu perhatikan perdebatan antara mereka dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa fi ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Perdebatan yang terjadi antara mereka dan antara Rasulullah apa? Perdebatan berkaitan masalah hanya berkaitan masalah apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak ada sekutu baginya. Ini perdebatan mereka. Karena mereka disuruh tauhid al-uluhiyah. Berarti kalau kita perhatikan ya, mereka orang kufar Quraisy itu paham makna la ilaha itu paham. Makna la ilaha illallah paham. Buktinya apa? Buktinya ketika suruh mengucapkan enggak mau. Nah, karena apa? Karena kalau udah mengucapkan itu konsekuensinya keharusannya harus meninggalkan berhala-berhala atau ilah-ilah yang lain gitu loh. Nah, seperti itu. Perhatikan situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan beruntung. Apa jawab mereka? Wa hum yaqulun, dalam keadaan mereka menjawab dan melantunkan kata-kata dan mengucapkan aja'al alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini menjadikan dia itu Muhammad menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu ilah? Nah, sombongnya itu ya. Berarti menunjukkan mereka itu tahu. Mereka tahu kalau seandainya Rasulullah itu mengajak apa? Mengajak satu kalimat la ilaha illallah agar beribadah murni untuk Allah Ta'ala. Sehingga mereka menolak dan mengatakan, apakah Muhammad ini hendak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini jadi satu? Jadi nyembahnya cuma satu saja? Nah, seperti itu. Wa yaqulun hadza dinu abaina wa ajdadina, taklid lagi. Mereka mengatakan ini adalah agama bapak-bapak kita, nenek moyang kita katanya. Mbah-mbah kita katanya. Ini adalah agamanya bapak-bapak kita, nam nenek moyang kita, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita katanya. Nah, taklid ya, taklid dengan para pendahulu yang bukan salafus saleh. Nah, hatta inna Abu Thalib, hingga pamannya Rasulullah Abu Thalib indal wafat, ketika hendak meninggalnya, lamma talaba minhu Rasul, ketika Rasulullah meminta Abu Thalib agar mengucapkan ayyakul la ilaha illallah, apa hasilnya? Ini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah kepada Abu Thalib, pamannya ini. Naam, sehingga para ulama at-tarikhin, naam, ahlu tarikh, ahlu sejarah, mereka mengatakan apa? Jadi Rasulullah ketika itu, naam, ditinggal mati dua seorang yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah, dan juga pamannya ini. Nah, sehingga Rasulullah sangat sedih ya waktu kemudian terjadilah apa? Acara Isra Mi'raj itu. Naam, di antaranya dihibur dengan Isra Mi'raj, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu. Apa yang Rasul ucapkan kepada pamannya? Dia menyuruh pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah aba an yaqulaha. Ternyata Abu Thalib itu enggan mengucapkannya. Sebabnya apa sih sebabnya? Siapa yang tahu? Sebabnya karena dia di sampingnya itu sudah dibisikin sama dua orang yang jahat. Naam, Abdullah ibn Umayyah ya. Abdullah ibn Umayyah sama satunya lagi siapa? Abu Jahal. Nah, Abu Jahal. Dua orang ini musik-musiki. Dia mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib katanya. Apakah kamu benci wahai Abu Thalib?
Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu kakeknya agama jahiliyah itu loh. Dibisik-bisiknya akhirnya apa? Benar, Abu Thalib malah lebih condong kemana? Ke Abu Jahal dan juga Abdullah tadi itu. Mengatakan apa? Akhirnya aba ayyakulaha. Enggan untuk mengucapkannya. Wa qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Nah, sehingga Abu Thalib ini namanya Abdul Manaf ya. Abdul Manaf ini mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya. Nah, adapun Abu Thalib ini kan pamannya ya. Nah, saudara daripada siapa? Dari saudara nah bapaknya Rasulullah. Ewa. Nah, kalau Abdul Muthalib namanya siapa? Syaibatul Hamad ya. Syaibatul Hamad. Wa millatu Abdul Muthalib ibaratul asnam. Agamanya Abdul Muthalib itu adalah agama yang menyembah berhala. Udah itu. Nah. Sehingga tidak ada faedahnya sama sekali. Cuman Rasulullah saking sayangnya ya, sudah tahu pamannya kafir aja masih talqin. Ditalqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Di sana ada hadis yang dhaif yang sering kita dengar apa itu? Lakinu mautakum biyasin. Naam, atau talqinlah atau ikra'u mautakum biyasin. Bacakanlah mayit-mayit kalian sebelum meninggalnya atau setelah meninggalnya dengan surat Yasin. Itu hadisnya dhaif sehingga naam Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam hafizhahullah taala mengatakan apa? La yusra', tidak disyariatkan, bahkan itu yu'addu minal bid'ah. Perkara itu termasuk perkara yang bid'ah, dibacakan Yasin sebelum meninggalnya atau setelah meninggalnya. Nah, enggak ada dalilnya ya, hadisnya dhaif. Terus bagaimana yang syar'i ditalqin, diusahakan agar membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Adapun syarah yang selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kemudian kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.